Ibu-ibu kita, orang Islam juga Bapak Ibu, tidak boleh buta politik. Tidak boleh orang tidak bisa berpolitik. Jangan bilang, tidak usah urus politik. Lebih baik kau bekerja dengan keras. Lebih baik kau bekerja dengan rutin. Tidak usah urusin politik. Ini salah dan keliru. Contoh Pak, bapak-bapak yang selalu bilang tidak usah berpolitik. Saya buka akal tak. Bapak tiap hari pergi sawah jam 7 pagi. Pulang 5:30. Kerja baik. Sawahnya dia perbaiki. Dia jaga hamanya. Dia habisi hamanya. Dia kasih pupuk. Tiap hari. Tapi dia buta politik. Tidak mau urus politik. Kerja baik. Panennya bagus. Berhasil berasnya. Tapi tiba-tiba pemerintah impor beras. Pemerintah kasih masuk beras. Akhirnya apa? Tidak ada yang beli berasnya Bapak. Bapak beli, ada yang beli. Tapi murah. Inilah akibat kita salah memilih pemimpin. Mengerti? Ngerti? Tidak boleh buta politik. Jangan lagi bilang, tidak usah. Sekolahkan saja anakmu baik-baik. Sekolahkan anakmu. Biar dia cerdas. Nanti dia cari lapangan kerja. Oke, anak kita cerdas. Jadi sarjana. IP-nya 4,5. 4,00. Dia juara pertama di sekolahnya, di kuliahnya. Tapi tiba-tiba pemerintah mendatangkan tenaga-tenaga kerja asing. Akhirnya apa? Anak tak cerdas jadi pengangguran. Itu. Makanya tidak boleh kita buta politik. Harus kita cari mana orang yang baik. Kalau ibu salah memilih caleg, salah memilih pemimpin, salah memilih wali kota, salah memilih gubernur, maka efeknya pemimpin yang kita pilih akan membuat aturan yang merugikan Bapak. Paham? Paham?